Apakah kau Ibu Peri? Iya, aku Ibu Peri. Ibu Peri? Nama lengkap kau siapa? Katy Perry. I got the eye of the tiger. Cuk, masa kamu gak tahu? Ini Mbak Kantin. Ya ampun Mbak Kantin. Wah, cantik sekali loh. Kok tumben tak memakai bandana, tak memakai baju monyet? Si pantupel kau di mana? Ini semua special event buat kamu, Cuk. Buat aku? Hah? Aku tidak mimpi kan? Mimpi sih. Tapi aku selalu memikirkan Butet, Mbak Nana, Sofia Lacuba. Kenapa kau yang muncul? Itulah, Cuk. Terkadang orang yang tidak pernah kita pikirkan justru yang paling peduli dengan kita. Kok peduli denganku? Masa kamu gak ngerasa sih? Oh my God. Tapi hutang-hutang... Gak usah ngomongin hutang. Bukankah banyak sekali hutang yang... Mulai sekarang, hutang kamu lunas semuanya. Serius? Yang hutang gorengan 8 juta rupiah itu? Iya, anggap aja aku udah lupa semuanya. Ini semua demi kamu, Cuk. Hah? Ya ampun, baik sekali. Ya gitu deh. Wah. Wah. Aku seneng loh ngeliat kamu bahagia kayak gitu, Cuk. 8 juta itu tidak sebanding dengan kebahagiaanmu. Ya, ya betul sih, betul. Si Bintang, si Benjek bertemu dengan kau, kok aku merasa senang, nyaman. Apakah kau selamanya akan ada di sini? Ya, kamu maunya gimana? Tak apa sih kau tetap di sini, tapi jangan jauh-jauh. Nanti kangen. Akhirnya kamu sadar kan, kalau aku selalu ada buat kamu. Nggak kayak Butet, yang udah jauh, galak lagi. Telepon cuma buat marah-marahin kamu. Aku sekalinya muncul di mimpi, langsung ngapusin utang. Iya juga sih, tapi... Mbak Nana.
Mbak Nana itu kan sudah sibuk dengan keluarga kecilnya. Pasti gak punya deh waktu untuk mikirin kamu. Sampai kapan sih kamu mau bertepuk sebelah tangan? Ya, sampai... Sampai aku ada di sini, di dekatmu. Wah, ini kan namanya cinta. Ini kan namanya cinta. Mbak Gantin, ngomong-ngomong, apa sih yang membuat Mbak Gantin tiba-tiba muncul dalam mimpi begitu? Tanpa sadar, kita itu saling mikirin loh satu sama lain. Ah, masa sih? Coba sekarang kalau aku bilang kata biru, pasti kamu ingat sama nota kantin kan? Kita tuh cie ya. Coba sekarang kalau warna kuning kamu ingat sama pisang goreng. Kita dua kali cie loh. Ini yang terakhir ya. Kalau aku bilang warna hijau, kamu ingatnya sama es cendol. Nah. Oh my god. Cie-nya hat-trick. Nah, kamu udah tahu kan betapa cocoknya kita? Berarti Mbak Gantin... Masa kamu harus mempertanyakan sih gimana isi hatiku? Oh my god. Mbak Gantin... cincin mana cincin? Cincin. Ah, ini cincin. Baik. Mbak Gantin... Sepertinya dalam mimpi ini adalah waktu yang tepat untuk aku menyatakan kepadamu. Sepertinya dalam mimpi ini adalah waktu yang tepat untuk aku bertanya kepada kau. Tanya apa sih? Maukah kau... Tangi. Aduh. Termo karo Silvi mau ning ndi? Kuwi titip ning kowe lho. Tangi. Tangi. Lho, apa? Termo karo Silvi ning ndi? Mbak kantin mana? Mbak kantin. Rono mbak kantin. Kok gembrobios? Kok aduh keringet? Mbak Kantin mana Mbak Kantin? Wih lah. Orang anu Mbak Kantin. Kok ikat mau turu nih gini? Mau harus Silvi nih di? Loh, si Bintang. Ini kok tiba-tiba membangunkanku? Lah aku kayak takon dar. Mau harus Silvi nih di? Mau kan tak titip nih kowe? Ikut turu nyekel muring gua apa ini? ini cincinnya. Cincin apa? Tadi mimpi. Ayo mbo. Termo karo Silvi di. Entahlah, tak tahu aku. Tapi, sebenarnya. Loh. Malah turu meneh. Ini aku mau coba tidur lagi, Wot. Termo karo Silvi neng di. Ah, si Peter ini urgen. Urgen lagi, pita aku. Burung tak pakal nih. Mau iso idulan wae. Jari ar mau openi. Iya. Tapi sebenarnya ini urgen sekali sebenarnya. Lah pitik kuning. Tuturu. Pitik kundi. Ah, tadah lo mungkin tempat temannya. Ini kenapa kakiku kok angkat? Lepaskan. Nangi. Pitik kuning di. Ah, mungkin main sama Bram sedang membeli komedi putar begitu. Naik. Beli. Numpak. Beli komedi putar. Tuku. Tadi Silvi bilang pingin komedi putar. Dibelikan sama Bram. Wilah elok. Ayo main kok kayak sekaten. Harus jalan ngendi. Ah, entahlah. Kayak ngarepan nih wesono prosotan. Wesono mbak banyu. Wesono tong setan. Ijar jitu kok kayak komedi putar. Ketenangannya lucu. Itu si Bram sedang minawat di tanah Sibila begitu. Akan dibangun di sana. Sudahlah. Aku buat tidur lagi ya. Bisa dong. Komedi putarnya di tandurnya kan? Wah lah elok tenan ki sekatenan iki. Cuk. Mbak Kantin. Si Bram kira-kira tuku mesin gue gawe aroma manis kera yo. Ah entahlah wot. Si Bram, aku hendak tidur melanjutkan mimpi. Kau telepon saja Bram. Ah,
Sudah, kau telepon lah Bram. Aku buat tidur dulu. Yo 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 yo. Mbak, tadi itu aku hendak bertanya kepada kau. Halo? Bram? Kau kenapa melonggongkan kau sih? What? Eh, jari kau telepon. Ini lagi nyambung. Minggir. Jangan ke kamarku. Aku telepon, Bram kok. Ya di luar. Jangan teriak-teriak. Aku mau tidur. Ayo turu wae, wong turu gari meremok bingung. Mbak Gantin. Tuh, kok tak ada? Mbak Gantin? Tuh. Di mana kamu? Ini aku sudah masuk alam mimpi. Kau di mana? Mana? Gua sudah pakai echo, tak mendengar pula. Aku sudah ada di alam mimpi. Tapi kenapa Mbak Kantin tak muncul ya? Sejatinya aku akan menanyakan satu hal. Icu. Mengagetkan saja. Mbak Kantin. Kau dari mana saja sih? Maaf, tadi habis balas WhatsApp. Loh, tidak kau silent? Udah di silent sih, tapi geter-geter terus. Kebangun deh. Oh. Padahal, aku tadi sempat dibangunkan oleh kawan. Mbak Kantin? Mbak Kantin? Loh, kok menghilang lagi? Sorry, tadi ada temen nanya, di mana? Lalu kau jawab apa? Lagi mimpi, bentar. Menyambung yang tadi, Mbak Kantin. Aku sepertinya sangat terinspirasi dengan kata-kata kau yang dekat, selalu ada, selalu cie. Itu apakah kau serius? Masa masih ditanyain lagi sih masalah serius enggaknya? Oh my god. Cincin tadi mana cincin? Mbak Kantin, mumpung masih dalam keadaan mimpi. Apa sih kau berlutut segala? Will you marry? Cuk, udah dapat cuk. Harganya itu 152 juta. Itu komedi putarnya udah termasuk isinya. Makan tim. Kok makan? Kuda-kudaannya itu isi berapa ya? Makan tim. 26 apa ya? Makan tim. Hey. Nih, lihat fotonya. Yang ini bagus enggak? Beda sekali mataku, Bram. Kok beda sekali? Emang cabainya berapa? Nih, lihat dulu fotonya nih. Tapi aku masih mengantuk. Lihat dulu. Ini diskon. Bangun. Aku butuh persetujuan. Lihat nih. Ini kan ada berapa nih? 3 pilihan nih. Ini yang paket A, paket B, paket C. Terus yang mana komedi putarnya? Kalau dari Mama Silvi, itu pilih paket A. Tapi murah banget. Cuma 90 juta. Takutnya nanti gampang rusak, cuk. Mendingan pakai C aja yang paling lengkap. Gimana menurutmu? Disirah, Bram. Kok terus lumayan sih? Ini lihat dulu detailnya. Nah, kalau yang ini kuda-kudaannya itu kayak unicorn gitu-gitu. Nah, kalau yang ini kuda lumping. Kira-kira bagus yang mana? Kuda lumping yang unicorn? Wah, itu harus custom, cuk. Lama lagi nanti pesennya. Kasian dari Mama Silvi gak bisa mainan. Kau putuskan sendiri saja, Bram. Gak bisa. Ini harus persetujuan kamu juga. Nanti kan kamu juga yang naik sama Dharma Mama Silvi. Soalnya tadi tanya Parwoto, Parwotonya malah gak interest gitu. Malah katanya duitnya suruh nabung. Nabung di mana hari gini? Di bank aja udah nolak-nolak. Mana kotak-kotak sepatu udah kepake semua. Lemari penuh. Lukas juga udah gak bisa ditutup lagi. Gimana dong? Bang, ini nanti duitnya kalau gak kepake, dimarahin mama. Paket A. Ini yang paling murah. Tapi beli 3, Bram. Terus naruhnya? Kamarku, kamar Parwoto, kamar kau. Gak muat, cu. Ini aja aku barusan tanah sebelah itu udah aku beli. Plus 2 rumah di sebelahnya.
cuma cukup buat satu komedi putar. Kalau harus beli tiga, berapa rumah yang harus digusur? Kasian. Ya sudah yang C saja. Nah, aku juga kepikiran itu. C aja ya. Lalu kenapa kau bangunkan aku? Kan butuh dukungan. Ya, aku mendukung. Thank you, Cuk. Dah, tidur lagi. Eh, Cuk. Tangan dulu di sini. Biar nanti Pak Woto gak protes. Ini buat tanda persetujuan bahwa kamu sudah setuju untuk kita beli yang C. Iya. Paket komedi putar paling lengkap nih. Tanda tangan di sini. Nih, dah. Thank you. Lagi. Ini sih harusnya ku kunci saja kamar aku ini. Sudah terkunci pintu. Cok, kok dikunci? Aku masih di dalam. Baik, bilang. Nah, aku keluar dulu, baru dikunci. Gimana sih? Bilang sudah di luar. Ini sibilitinya akan los jika aku tidur tanpa baju. Bajunya dilepas. Cilanya dilepas. Wah, los sekali loh. Santai sekali tidur ini. Silir. Pintu terkunci. Siap mimpi lagi. Kok kau di sini? Kowe iki turu udo. Kowe muni arep ngimpi. Ayo, kowe mesti arep ngimpi kemproh. Kok kira masih di sini? Lah kok malah mau kancingi aku jeneng kene. Are mau apake aku? Ayo. Ayo. Ngerti-ngerti udar-udar, udo. Keluar. Mau sing metu ki Bram. Aku kan mau rumah tuh, aku nelpon ra nyambung kok. Bukai. Keluar. Eh, Cuk. Kayak ngimpi jorok yo. Itulah. Cik. Cik. Halo. Sudah tak ada orang. Di bawah tempat tidur? Tak ada. Di atas lemari? Tak ada. Dalam selimut? Tak ada. Tas ransel? Tak ada. Dalam kulkas? Oh iya, aku tak punya kulkas. Tidur. Baik, sekarang waktunya mimpi. Mimpi. Mbak Kantin, aku sudah masuk dalam alam mimpi lho. Waku sipi, pasti sedang whatsappan. Ini tuh si Arusiri muncul. Muncul. Sorry. Tadi itu habis ngecas handphonenya mati. Takutnya gak bisa balas WhatsApp. Sorry ya, jangan marah ya. Aku tuh sudah menunggu kau loh dari 2 bulan yang lalu. Oh, so sweet banget. Sorry ya. Ya, tak apa. Abis kamu tadi langsung ngilang. Ya kan dibangunin. Ya tapi kan gak ngilang gitu aja. Emang siapa sih yang bangunin? Tadi itu Pak Woto, lalu Bram. Mereka lagi. Kapan sih aku yang bisa bangunin kamu? Ini waktu yang tepat, Pak. Cincin mana? Cincin. BTW Mbak Kantin. Meneruskan apa yang tadi simpan terpotong. Oh iya, tadi mau ngomong apa, Icu? Bakar dulu. Tadi kau berlutut, sekarang kau tiarap. Oh, iya. Berlutut saja. Aku kan sudah lama mengenal kau. Dari kantin itu kantin. Gorengan itu gorengan. Sop demi sop. Sudah berapa ratus mangkuk bakso.
yang sudah hadir dalam pertemuan-pertemuan kita. Kita seperti terkoneksi oleh siomay. Sepertinya hati kita dikoneksikan oleh mendoan, tahu susun, sukun. Dari situlah benih-benih asmara ini menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk CITNA. Kebalik, Cuk. CTNIA. Oh iya. Ya, pokoknya cinta begitu. Gitu-gitu. Maka dari itu, aku akan bertanya, maukah kau, will you marry me? Wah, ya, will no. Hah, wah, she said yes. I give my hand to you with all my heart. Loh, kok kayak bangun? Waduh. Pak Gantin? Ya? Wah, aku kaget sampai terbangun tadi. Oh my god, oh my god. Tenang. Hari ini aku adalah orang yang paling bahagia di muka bumi. Bro, lihat tuh, Cuk, tumben-tumbenan, nyapu kamar, spray diganti, dikasih pengharum ruangan. Emang dalam rangka apa sih? Kui mending, Bram, kui ngerti ora, isu mau, komi diputar sing bar mok tuku kae, dikumbah. Kan masih baru, ngapain dicuci? Weh, aku yang gumono, bar dikumbah. Ngisor kayak dikei oli, diminyai. Cuk, ngapain? Biar muternya kenceng. Komi diputar, dikumbah. Ombak banyune dilapi. Tong setane diresiki, dipel. Setane dikon mulih, Bram. Kon leren sih. Kok jadi baik gitu dia? Ayo, embe. Mau. Bareng ngerampungi gawean kuwi. Darmo karo Silvi dijak lari-lari. Aku meh makani, wes dipakani. Tadi pagi juga, Pan. Aku mau berangkat ke kampus. Aku keluar kamar. Motor itu udah posisi lagi dipanasin. Motorku. Helm udah ada di atas jok. Tinggal pakai. Ternyata itu yang manasin. Bersih lagi. Layu mulu kui. Aku yang gumun. Weh, iki ono apa ya? Gak tau tuh, Pan. Sumurnya Pak Kos aja. Yang tadinya cuma satu. Sekarang ada tiga. Katanya biar kita gak kehabisan air kalau musim kemarau. Ngeduk? Iya. Awi, kang selupan demit sergep apa ya? Tahu juga. Bram, Sak baru ini turunnya ngimpi jari. Itu yang dia tidur siang ngimpi tuh? Haa? Rampung-rampung kui ucul-ucul. Yuk udah belejet. Wah, jangan-jangan
kerasukan. Mula kuwi, aku ki yo gumun. Lho, Darmo karo Silvi kan pitik. Leng ngejak lari-lari, kok dicencang kaya kire. Dibronget cucuke barang ngono kae. Ah biasane mangane kroto sarapane kan. Kroto teh gula batu. Lah isuk mau ki dikei dog food. Doyan. Yo doyan. Efeknya bagus, Pak. Ayo kuwi sing mari aku bingung. Pitik kok jegok. Tadi siang kamu kebagian makan siang enggak, Pak? Ketuman. Aku didodok ning kamar, dikei dus-dusan kotak lho. Iya, aku juga. Pak Kos juga. Tumben icuk ngedum panganan. Mana isinya lengkap lagi. Ada ayam, sayur, ada buah-buahan, lele, kanila, pergedel, lalapan. Ayo kuwi aku ngumun, Bram. Tak kira ki dus-dusan entuk berkat saka tangga apa piye. Ayo ki dus-dusan kok ngene kok jerone komplit malah kaya wong bancaan. Katanya dia syukuran. Sing syukuran sapa? Icu. Lah syukuran apa? Dalam rangka apa? Enggak ditulis, Pak. Tulisannya cuma syukuran gitu doang. Syukuran apa yo? Itu dia. Tanyain aja. Kowe Bram sing takon, engko nek aku sing takon, Gendro. Gendro itu gimana? Ribut. Oh, enggak. Icu mah sekarang lumayan ini, anteng, bijak, baik banget. Kemarin aja aku mau dipinjemin duit, kan kebalik. Orang dia itu ruyung, trisula, keling, semuanya udah dibuang. Kemarin aja dia mau bimbingan sama Pak Tanggap. Bimbingan kuliah tuh, Par. Yang dibimbing malah Pak Tanggap. Kok kuali? Pokoknya dia bijak banget sekarang, beneran ya? Ya apa takon iyo? Ya Bram, kamu aja, Par. Yakin aku. Nanti kalau aku Gendro. Yowis aku wae. Nah, aku di belakangmu. Cuk. Cuk. Ya, sebentar. Kalian. Bram. Hah? Le ngomong ki wis formal ke lo. Iya. Beda ya. Tuh lihat tuh. Tumben kan bajunya dimasukin. Di rumah biasanya gak pakai celana. Ini pakai baju kotak-kotak, celana kain, pakai pantofel. Kalian nganggu pantofel nih kaos kaki ini jobo. Terkadang kan hidup itu harus ada penyeimbang begitu. Berpikir out of the box. Cuk, kaos kaki sek lagi sepatu. Orang sepatu sih, kayak kaos kaki. Tuh. You regret. Ini. Anak-anak muda tuh selalu berpikir seperti ini. Emang mau kemana sih? Pakai dasi kupu-kupu di kepala. Tak kira ini bandana ya? Ini. Anak muda. Kok mau ini. Cuk. Gini, Cuk. Iya? Kamu punya waktu enggak? Sorry tak gangguin sebentar. Waktu untuk sahabat-sahabat macam kalian pasti ada lah, pasti ada, selalu ada. Enggak, kita mau ngobrol sebentar. Boleh. Ayo. Iya nih gini, wae. Seru. Kok banyak kertas di mesin tiknya? Bikin apa sih, Cuk? Lagi mendesain. Desain pakai mesin ketik. Ya kan, sama-sama bisa mengeluarkan media begitu. Cuk. Iki mesin ketikmu iso korel po? Ini anak muda. Mesin ketik ini sudah aku upgrade OS-nya. Jadi ini Corel 16. Photoshop-nya sudah CS6. Mesin ketik nganggo Photoshop. Aku sih dibenekke yo, tetep kotak-kotak, huruf-huruf ngono. Si. Kamu masih terlalu konvensional loh. Wes, ganti topik. Kamu itu ada apa? Beberapa hari ini diperhatiin kok ngane-nganei. Iya, Cuk. Kenapa sih? Kok berubah? Beliin makan, nyuciin motor. Wait. Sebenarnya anehnya di mana sih? Itu, bayarin makan, bersihin motor, nyuci motor, nyapu halaman. Oh my God, Bram. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang timan? Hello, kemarin-kemarin kemana aja? Kenapa baru 2 hari? Terus yang aneh-aneh, kaya lo,
mini sekaten mau kumbah kabeh. Iki karepe opo? Biasane kowe iki paling males. Wong ngangkati jemuran kowe wegah. Saiki arep tak angkat wis rapi mau setliko kabeh. Aku arep nyapu wis mopel. Aku arep buang sampah bae nganti ra ono. Mau buang sak bae. Iye. Inilah yang disebut perubahan, teman-teman. Yo, perubahan mending kan ojo drastis, Cuk. Iya, kan kita kehilangan, ya nggak, Pak? Kuih drastis banget. Iya. Terus yang kita cacat siapa kalau gini? Terkadang kita memang harus berubah untuk menuju sesuatu yang baik, begitu. Ayo, sambil duduk. Mana sumpahnya, Pak? Weh. Bram-bram. Hah? Biasa nih. Lebu kamar icuk iki akeh remukan panganan. Nanti dirubungi semut ngono kae lho. Iya, iki kempling. Enggak ada. Halus. Wangi ngono. teman-teman. Kalian mau minum apa? Lho toh, nawani ngombe Bram. Biasane nek dekne ngelak we nyiduk kamar mandi. Emang ngambil minum dari mana, Cuk? Ini kan ada galon. Kebetulan ada air panasnya begitu. Wah, ada dispenser. Boleh tuku kapan, Cuk? Kemarin sepulang kuliah. Mahal ya? Ah, tidak. Cuma berapa ini? Di 800 berapa begitu? Coba-coba lihat notanya. Satu buah dispenser Matic. Satu buah kasur air. Satu buah galon 200 liter. Delok Bram, Bram. Delok Bram. Nih. Denen ki tuku setrika nganggo remote bareng toh. Itu handuk elektrik buat apa ya? Bram, ini biasanya barang-barang koyong ini sing kuat tuku ki mung kowe lho. Ini dapat dari mana ya? Cuk, kamu habis ngerabok bang. Ini. Anak muda. Sukanya berburuk sangka. Perubahan yang positif selalu saja diikuti oleh opini-opini negatif. Tahu tidak, jika ada orang yang ngomong jelek di belakang kita, padahal kita berbuat benar, berarti ada yang salah dengan mulutnya, bukan kehidupan kita, bukan? Kue kira jawab pertanyaan kue. Menyerah karuan. Isin tak takoni kue. Blonjo-blonjongin lagi nganggu duitnya sopo. Ini. Kue nah ini. Masih saja jadi pertanyaan. Ya Bram lah. Sebenarnya aku sudah mau membayar dengan uangku Bram. Ternyata kok waktu membuka dompet, mereka tak menerima cash. Waktu aku membuka dompet, ternyata yang ada adalah kartu kredit kau begitu. Ya sudah, mau tak mau. Dan sepertinya mereka memang tidak menerima cash. Hanya untuk kartu kredit begitu. Nah, jika memakai kartu kredit, ada diskon begitu. Bukankah ini satu langkah yang bijak ketika kita memperjuangkan 3% diskon ini? Inilah kalau kita hidup selalu mencontoh keberhasilan orang lain. Aku melakukan ini juga melihat Bram. Bram itu hanya untuk satu bonus sepeda. Bram membeli sepeda 10. Begitu juga dengan properti-properti yang lain. Supaya dapat gratis begitu. Nah, supaya dapat satu spray gratis, Bram harus membeli 5 spring bed begitu. Jangan kulihat dari bisanya spring bed, tapi usahanya. Sih, sambil dipinum lho. Ya, Bram. Kayaknya ada yang salah deh, Bar. Kowe to tak kam dani rapartoyo. Aku is ngerasa kiket pingin weruh denen subuh-subuh ngumbah komik diputari lho. Teman-teman, BTW kalau mau mencetak undangan itu di mana ya? Undangan apa, Cuk? Ya, undangan pada umumnya begitu. Percetakan. Ada, temanku ada. Yunin percetakan, maksudnya ngapotek. Sekalian sama desainnya. Boleh. Serius. Sekar, gaya undangan apa, Cuk? Surprise. Mau ada rapat kampung gak? Lebih dari itu, Bram. Karang Taruna. Apalagi itu, ini personal. Oh, PKK. Bukan. Undangan Posyandu. Bukan. Oh, ibu-ibu Dasawisma. Bukan. Apa sih? Reuni Menwa. Bukan, Bram. Sunatan. Bukan. Akikoh. Bukan. Nyatus Dino Nancu. Bukan.
Maaf teman-teman. Waduh, aku ambil saja lepas emosi. Bukan itu. Ya, ada sedikit kizutan lah untuk kalian. Nih, hubungin ini aja nih. Kartu namanya kamu pakai aja, mau simpan. Oh, iya. Baik. Terima kasih teman-teman. Ah, hampir lupa. Kalau mau menzahidkan kibanya di mana ya? Nah, Parwoto aja tuh. Emang buat siapa sih, Cuk? Ya, ini biltanya dulu. Oh, mau ngoleng-ngolein mama ya? Iya, betul. Buat harian apa buat apa? Ya, untuk acara khusus begitu. Misalnya? Zalanya terlalu sepele. Yang elegan. Cutting-cuttingnya bagus. Kose. Kui, soalnya ada loro. Nek model Jawa ini ada Jawa Solo apa Jawa Yogyo. Kui arep modele basahan apa pangeranan. Ngono kui. Si bilnya itu kebayang modelin saja, Lut. Oh, supaya matching dengan jasku begitu. Jasmu? Ya, itu kan aku memakai jas. Nah, kebayanya itu diharapkan elegan dan ada klebetnya. Itu loh, Bram, kemarin itu sedang menjahitkan jas di tempatnya Mas Hengki Kurniawan. Loh, itu kan desainer langgananku. Ya, kan tesnya harus tes internasional, Bram. Makanya aku tembusi beliau. Wah, bener, Cuk. Itu murah banget loh. Cuk. Nek arep kebayane ku ya kudu diukur lho. Dijak wonge. Kuwi arep nukokke kebaya nggo sapa? Alamatnya saja di mana alamatnya? Ning Klaten, Cuk. Anjir-anjirnya? Terminal Klaten. Heeh. Burine. Ya wis kono kuwi, ana plange gedhe banget tok. Kuwi nganone apa? Ketok sekon pinggir dalan. Kuwi lunggone Sulistianto Batik. Oh, Bu Sulis. Pak. Oh, baik. Terima kasih, teman-teman. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Dulu. Nih, suruh keluar nih. Teman-teman, tolong pintunya ditutup dong dari luar. Ini mau perasaan awak dhewe sing buta lho, Bram. Saiki diusir. Ya. Ya. Tenan to malih to, koncone awake dhewe. Boleh. Dikunci tenan nih. Bola cilaka iki bocah. Jadi aneh gitu sih. Lah yo iki mau lho. Polahe iki lho. Awake dhewe sing buta, awake dhewe sing ngejak ngobrol, awake dhewe sing diusir. Ini enggak bisa dibiarin nih, Par. Iki mesti ono goro-gorone kok, Bram, ora mungkin. Nek meneng-meneng ngerti-ngerti bocah malih kok ngono iki. Malih nek sithik ora apa-apa. Malih grembyang iki bocah. Malah apik sih apik, neng kapi enek godek nen ki. Ngomongnya juga, maaf teman-teman. Kayak mau sarap emosi, Raine sabar ngireng kaya buto. Terus ngerti-ngerti, maaf, aku tadi hampir pecah emosi. Padahal bagusan pecah kan, Bar? Wah yo pecah sisan, kebuki. Bentar, ada telepon. Oh, Banana. Halo, Banana? Ada apa, Mbak? Kok nyari ini, Cu? Loh, kok gak ditelepon aja? Ke teleponnya? Gak diangkat. Ada kok, ada di kos. Di kamar. Mau ngomong. Oh ya, bentar ya. Cu! Iya? Cu, ini ada telepon. Dari mana, Nana? Nyariin. Sorry, dari siapa? Mbak Nana. Ay. Ini diterima. Katanya telepon kamu gak diangkat. Loh, malah ditutup. Cuk. Iya, Bram. Ini Mbak Nana telepon. Biasanya seneng kalau ditelepon. Nih, Bram. Begini loh, Bram. Kau kebayang tidak? Jika kita hendak mengalihkan sesuatu. Aku sih secara pribadi, aku sudah move on. Tapi jika ada satu pihak yang masih mengizar-ngizar, wah, kau tahu lah, Bram. Kau sampaikan sama Mbak Dana itu, ya? Ditutup lagi. Halo, Mbak Dana? Iya. Icunya lagi nggak bisa ngangkat telepon. Iya, kayaknya lagi sibuk. Nggak tahu ngetik-ngetik apa gitu. Emang ada apa sih, Pak? Oh, minta dianterin ke tukang pijet. Kecetit, Mbak. Oh, apa saya anterin aja, Mbak?
Oh nggak usah. Orang yang tahu tempat tukang pijitnya Icu. Duh gimana ya? Par. Tahu tempat tukang pijit nggak? Langganannya sopo kui. Ya pokoknya mana ini. Wah nek sing menungso aku kurang ngerti. Oh biasanya pijit apa? Ah pitik ku kae. Darmo karo Silvi kan langganan pijit, spa barang. Lah, mana? Lho. Iya, Parwoto enggak tahu, aku juga enggak tahu. Oh gitu. Mau di Parmo kocok dulu aja. Oh iya. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja, Mbak. Ya. Sama-sama, Mbak. Umpan. Mbak Nana, telepon gak diterima, Mecu. Padahal emergensi lho, Mbak Nana kecetit. Kan aku mau ngomong, gini, Nek, perubahannya positif sih positif, tapi kebablasan, Bram. Iya, masa Mbak Nana lagi keseleo gitu? Gak diantarin ke tukang pijet sih, Mecu. Sandran, di hati, ucahnya. Ini ada telepon lagi. Aku Butet. Waduh. Halo Butet. Iya, apa kabar? Jangan marah-marah. Icu gak diangkat teleponnya? Ada kok di kos. Iya, ini aku sama Parwoto di depan kamarnya. Lagi ngetik-ngetik dia, gak tahu bikin apa. Mau ngomong? Oh ya, bentar ya. Cuk, buka Cuk. Bram, aku harap ini adalah sesuatu yang penting ya. Penting Cuk, beneran, sumpah. Iya kawan. Nih, Butet telepon. Marah-marah dia, telepon kamu gak diangkat-angkat. Kadang, reaksi orang terhadap sebuah perubahan itu pasti ada. Malah ceramah. Ini ada telepon. Kui Butet telepon, atus-atus kok batak. Begini saja, aku sudah menentukan apa yang menjadi pilihan hidupku. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, sekarang aku percayakan kepada kau, Bram, bagaimana menyampaikan kepada Butet begitu. Oke? Okay? Aku radong lo, Bram. Aku radong lo. Ini gimana sih? Karena aku sih ngomong, iki lima lek kebelas. Ini kamu aja yang bilang Butet nih. Wah, rawannya aku. Udah, kamu aja. Wah, so baco-bacoan. Gah. Jauh kok, jauh. Kowe, weh. Halo, Butet. Icunya lagi sibuk. Loh, kok marahnya sama aku sih? Iya, dia lagi sibuk beneran. Gak tahu ngetik-ngetik apa gitu. Beneran. Sumpah, di kamar dia. Sendirian. Aku sama Parwoto di depan kamar. Gak ada cewek. Ya elah, gak percaya. Nih ada Parwoto nih kalau gak percaya. Tanya Parwoto. Ojo, bro. Omong, bilangin aja. Itu beneran ada di kos kok, Icunya lagi sibuk. Alah. Ini. Halo. Mbak Butet. Loh, kok saya tau mbak, ojo nesu-nesu mbak. Ada. Icunya ada. Tapi lagi sibuk. Enggak ada cewek, sumpah, suwer, sumprit. Weh. Jangan marah-marah mbak, maaf. Ya mungkin lagi sibuk. Tapi kak, loh iya. Enggak kok. Loh, tau. Loh iya tapi kak. Sorry mbak. Wong aku ora ngerti tenan. Iya. Iya maaf. Loh aku kak. Iya, maaf gak nyela lagi. Tapi kan aku... Oh Bram, ditutup Bram. Udah mandi, udah wangi dan udah keren yuk. Setelan pake ayo yang berwarna itu. Sambil nunggu temen yuk, modar mandi kesini kesana. Tidak lupa minta uang kepada emak yuk. Waktu ditanya teman-teman biar dibilang gaul yo. Ya sesampai di disco kagetnya setengah mati. Ternyata di luar masih banyak yang
santri dasar buset. Emang baik coy, sampai kaget dan coy. Anunya ikut berdiri karena melihat banyak cewek yang seksi. Apalagi minum satu botol vodka ataupun ditambah cedek pakai narkoba. Dia kepengen ngerasain gimana rasanya. Ternyata baik dong, malah jadi seperti orang gila. Cedek kanan, cedek kiri, padahal baik dong kagak makan inflasi. Undangan sudah, gedung sudah, souvenir sudah, catering juga sudah. mobil pengantin sudah. Kamar pengantin, wah sudah. yang belum, oh iya, ukuran kebaya. Wah, harus menelpon kalau ini. Halo? Halo ayah. Halo? Wah, ini pasti sinyalnya tak oke nih pas ini. Halo Honey Bunny. Halo, ini siapa ya? Apakah sinyal kau putus-putus? Halo, siapa sih? Bisa mendengar suaraku? Iya bisa, ini siapa tapi? Jangan marah-marah dong. Ini Mas Icuk. Hah? Mas Icuk siapa ya? Mas Icuk si Marmata. Oh, Icuk anak kampus. Nah. Yang gendut. Nah. Yang temannya Bram sama Parwoto. Nah. Hah, kebetulan. Nah. Ya, begitulah. Namanya juga jodoh. Aku tuh udah nunggu telepon dari kamu loh. Terkadang kita menelpon itu semesta yang menyatukan, bukan? Jadi gini. Kemarin itu kan kamu masih punya utang ya di kantin ya. 8 juta buat gorengan. Nah, itu aku harap Senin udah bisa lunas ya. Setengahnya dulu aja gak apa-apa deh, setengahnya. Tapi, bukankah sudah lunas? Hah, kata siapa? Kau ingat tidak waktu itu kita bil temu? Ya, waktu kamu ambil gorengan itu kan? Bukan. Kita bil temu saat mata kita terpejam. Waktu itu lunas kok. Lunas gimana maksudnya? Di 8 juta tidak sebanding dengan kebahagiaanku. Hah, kok ingat tidak itu? Ini maksudnya gimana ya? Ya kalau belum lunas ya belum lunas. Gimana belum lunas jadi kebahagiaanku? Ini bagaimana sih? Ini Mbak Kantin kan? Menurut Ngana? Kau semalam mimpi apa? Aku semalaman gak tidur ngitungin nota. Bayangin ngurutin jenis-jenis gorengan. Totalnya 8 juta. Utangnya siapa coba? Parwoto. Itu ada namanya Icu. I-U-C-K. Maaf Honey Bunny, terbalik I-K-U-C. Ya itulah. Gimana nih, mau dibayar kapan? Senin ya, lunas ya. Sebentar, kan kita resepsi minggu. Paling tidak hari ini sudah pesen kebaya. Ada loh yang untuk bikin kebaya itu hanya butuh waktu 6 jam. Itu ada di Klaten. Batik Sulistianto. Ini nanti kita tinggal pinjam mobilnya Parwoto. Yuk ke Klaten yuk. Heh, ini gimana sih kok malah ke Klaten? Pokoknya Senin aku tunggu ya. Awas jangan menghilang kamu. Tapi kan, Hani, Bibi, Dian, Cinta. Tapi, bukankah? Oke, gak usah. Oke, kamu sudah bisa lihat. Oke, kita sudah bisa jaga. Kita sudah bisa jaga. Hey Bram, itu Icu kenapa? Kamu ngapain? Enggak, dia lagi wise. Jangan dipukulin, Par. Enggak, dia lagi bijak. Ngasih taunya pelan-pelan. Proses pendewasaan, Bram. Kamu di kamarnya Icu? Enggak,
Malah di sini. Itu loh, icunya. Icu nangis. Gak apa-apa, Bram. Itu proses pendewasaannya dia kali kayak gitu. Itu ditengokin dulu. Jangan-jangan jatuh apa ngapain gitu. Cuk. Kamu kenapa? Gak jelas. Pan, lu ngomong apa sih? Artinya? Aku yurah dong, Bram. Cuk, buka, Cuk. Didobrak wae yo, Bram. Ntar rusak pintunya. Akon benek ki. Yaudah. Ya? Daripada dia kenapa-kenapa. Dobrak yo. Wae wae aku. Kamu aja. Iji. Loro. Telu. Iya. Wih, ngopo? Malah nangis duduk di lantai gitu. Alah, gelusuk. Ngelap air matanya jangan pakai kain pel. Nih, gelusuk. Udah. Wih, ngopo, Cuk? Cuk. Bangun. Belasotan di lantai. Teman-teman. Kok nangis-nangis kenapa sih? Kok ini ngopo? Ada berita duka? Sedih. Aku... Ada apa sih? Aku tak jadi menikah. Hah? Kok harus nikah karena sopo? Maka kapan mau nikah? Waktu itu... Aku dengan Mbak Kantin sudah sepakat mau menikah loh. Mbak Kantin itu menghapuskan hutangnya supaya aku bahagia. Lalu aku melamarnya dan dia bilang mau. Ikek kapan? Kemarin di kantin. Neng kampus di suatu tempat yang sangat indah. Penuh bunga-bunga. Cuk, orang lindur loh, cuk. Orang lindur toh. Tidak kok. Ini kesambet po. Nih cincinnya nih. Panmur gini. Ini kesambet. Tidak. Ini harap rabi kan rubak kantin. Kok bisa sih? Ternyata kedekatan kami adalah kedekatan batin. Dan itu baru terungkap kemarin waktu aku tertidur. Maksudnya? Bram, ngelindur bocah iki. Kamu ngelindur, Cuk? Kalian percaya tidak? Ada sesuatu yang nyata dalam sebuah mimpi. Oh, aku ini ngimpi. Betul. Nah, aku mimpi, aku melamar Mbak Kantin. Mbak Kantin mau. Kan mimpi. Dudu real, dudu nyata. Tapi... Semuanya terasa nyata kok. Semuanya terasa nyata. Nyata ke Hongkong. Oh yang nyata tuh mana dari kemarin nyariin mau pijat. Hah? Pijat gue lagi. Kok kalian tak bilang? Gak bilang gimana? Tak bilang. Kasihan tuh mana kesleo. Tuh. Mana? Kenapa ini? Ini di rumahnya. Cuk. Mana? Kok kamu alah? Mana di rumahnya? Biji motor, Bim. Mau kemana? Menjemput banana. Lah Butet piye? Baik, kalau begitu aku akan ke Butet saja. Lah banana piye? Oh, iya ke banana. Ke banana dulu, lalu aku naik motor ke Butet begitu. Oh, raitan dulu gue, Cuk. Medan lo. Aduh, banana bagaimana ya? Butet bagaimana ya? Tenang. Butet itu kan sedang keselio. Banana itu sedang di Medan, marah-marah dia. Kembali. Ini bagaimana sih? Bram, kancamu, Bram. Hah? Kalian... tolonglah aku, bagaimana aku ini? Mana kejadian yang harus kupilih? Itulah. Kalian tak bisa diandalkan. Loh. Kok gak bisa diandalkan gimana? Baiklah, aku ke tempat bapak kos saja. Hanya bapak kos yang mengerti aku. Bapak kos! Loh. Wow, konslet. Minggu depan aku kawin. Tidur ada yang nemenin. Kawin, satu KTP nanti jadi kawin.
Kos-kosan yang